Hai hai hai, apa kabar semuanya? Ketemu lagi bersama LKP Adilon. Kali ini saya akan menyukur dede bayi yang berusia 1 bulan ya. Apa aja sih dan bagaimana cara motong rambutnya? Oke, kita simak dulu ya, apa aja sih yang harus disiapin. Tentunya harus siapin dulu yang namanya handuk, yang lebih utama handuk. Handuk buat tutup leher. Dan selanjutnya cap. Cap khusus untuk bayi. Ada sikat pembersih. Kalau untuk bayi baik kayaknya gak usah pakai sisir deh. Tak lupa pakai talak ya. Bedak pembersih gitu. Tak lupa tisu juga harus siapin ya, guys. Saya di sini akan nyukur rambut dari bayi itu menggunakan clipper ini, yang pada umumnya untuk orang dewasa bisa digunakan untuk bayi tapi tanpa sepatu gitu, jadi pakai nol ya. Nah, setelah itu bila mana kurang rapi gunakan clipper kecil. Mungkin sobat dalam semua udah tahu kan yang namanya clipper kecil, kegunaannya untuk apa aja. Oke, yang belum nonton videonya silahkan rapat. Dan terima kasih banyak yang telah menonton. Yang baru menonton jangan lupa like and subscribe-nya ya, guys. Oke, kita langsung aja cara motong rambut bayi seperti apa. Iya, kipasnya. Cuy, cabut aja kipasnya dulu. Ngeri masuk angin. Cuman pakai kok lu. Boleh gitu deh. Kamu videonya beda dari berbagai arah mata angin sih. Si mangap banget tuh dari sini. Kalau kita dulu kita beli kalau kita dulu kita tuyul gitu kita mau lagi.
Krilin. Kamu sampai beresnya diem deh. Atuh.